Bill, sopir truk es krim di lingkungan itu, melakukan perjalanan hariannya. Hari ini sangat panas dan lembab, dan anak-anak di sekitar kota sangat ingin Bill membawakan mereka es krim. Ada satu masalah, cuaca panas dan lembab telah menyebabkan sebagian besar lemari es Bill rusak, menyisakan ruang untuk hanya 20 batang es krim. Karena rumah Bill sudah dekat, dia selalu dapat mengisi kembali dengan lebih banyak. Anak-anak biasanya menunggu di tempat yang sama sampai Bill datang, tetapi dia tidak mau melewati mereka tanpa es krim karena dia takut kehilangan penjualan. Bantu Bill merencanakan rute terbaik untuk melayani semua anak dan mengisi kembali ketika dia perlu tanpa melewati mereka. Gunakan jumlah perjalanan paling sedikit karena anak-anak itu sangat kepanasan.